Guys, kita bersama dengan Anmesh Kamaling dekat sidang media The Curve sekarang ni begitu ramai penonton-penonton dan juga peminat-peminat Anmesh -peminat di Kuala Lumpur sebenarnya. Syabas untuk kamu untuk penganjuran konsert Live in Malaysia dalam 20 lebih penganjur ataupun promoter yang mem mahu meminang Anmesh nampaknya memilih Karisma Music. Kenapa? Karena ya satu alasan karena Kayuka dan juga Kak Jeff kita dah anggap kayak saudara. terus habis itu kayaknya mungkin lebih cocok untuk dililatnya deal dan lain sebagainya dan ya saya merasa nyaman aja dengan treatmentnya Kayuka dan juga Karisma Entertainment hmm. jadi kalau emang kita merasa sudah seperti saudara hmm. kayak Indonesia sama Malaysia pasti akan lebih gampang hmm. untuk melakukan sesuatu hmm. nama Nmesh begitu unik sekali pasti ramai yang nak tahu asal usul Nmesh Kamaling ini oh, okay. namanya cukup unik sekali. ya, yeah. jadi Anmes itu nama panjangnya Janmesh Antonio Kamaleng. Hmm. jadi Janmesh itu J itu nama papanya Anmes, Jabes. Uh, e itu nama mamanya Anmes, Erna. A N D A N D itu nama uh, kakek uh, papa dari papa. jadi nama A N D itu Ande N M A M E S H S E itu uh, meshak jadi gabungan antara dua nama dua kakek itu unmesh m hmm, begitu okey saya ni suka scroll scroll di internet dia nampaknya uh, kamu pernah dikatakan hidup susah menjelang usia 17 tahun kerana uh, bapanya sakit mungkin boleh ceritakan ketika itu keadaan yang begitu susah sehingga sanggup orang kata bekerja begitu keras Oke okay. jadi emang kita tuh semenis uh, kalau ngomong susah tuh pasti banyak yang lebih susah dari kita cuman di kondisi itu Emang itu sebuah ujian buat saya untuk selalu berasa bersyukur di umur 17 tahun saya yang tak bisa apa-apa karena saya satu-satunya anak laki di rumah saya harus uh, menggantikan posisi Papa untuk men menjadi Pianis di setiap oh. acara. Bapak kamu pemusik? Apa aku pemusik. Oh. Jadi uh, mau tak mau saya harus menjadi tulang punggung keluarga untuk kerja, untuk cari uang supaya hmm. kita bisa makan. Tapi ada beberapa kali itu kita tak bisa makan nasi dalam sehari. Kita biasanya makan uh, jagung, makan ubi karena memang tak ada uang hmm. gitu segala macam. Ini ra pastinya ramai yang nak tahu nih tips suara. Ramai yang meng mengkagumi kamu punya suara enak banget, oh, uh, yeah. keren. So gimana caranya untuk jaga suara seperti kamu? Kalau saya sih uh, menghargai pemberian dari Tuhan ini talent yang diberikan Tuhan. Jadi saya menghargainya dengan selalu istirahat yang cukup, istirahat. selalu uh, menjaga makan dan lain sebagainya. Mm. Jadi ya ini udah natural jadi ya natural. mungkin saya, natural. Saya menjaganya dengan pantang ya, ya pantang. Menjaganya dengan bersyukur dan selalu bernyanyi untuk dia sang pemberi talenta. Okay. Alas kali ini idola ataupun uh, penyanyi kesukaran kamu di Malaysia. Siapa? Oh, kalau di Malaysia nih? penyanyi kesuk. Iya, oke. Okay. Eh, aku fikir dulu ni. Natuklah. Uh, Natuk okay. saya, Datuk Sri Siti Nurhaliza, pasti kagum-kagum. Okey, okey, pastinya ramai yang nak uh, menonton konsert and match di Malaysia. Pastinya mungkin boleh seru semua datang ramai-ramai beli tiket. Pastinya ada lagi tiket ni. Ah, seru. Ya, jangan lupa untuk datang semua uh, di tanggal 4 Jun. Uh, saya bakal uh, bawain 2 jam, begitu banyak lagu yang saya bawain, semoga nanti bisa menginspirasi. Dan kalian juga bisa cek tiketnya sekarang, uh, ma masih tersisa tiketnya di .ubers asia Terima kasih banyak, salam sayang dari Anmes.